On camera. On camera boleh on mic. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum tu nak kenalkan diri dulu. Nama Muhammad Syahir bin Muhammad Azlan. Orang selalu panggil Syahir. Untuk program ni berangkap sebagai PIC untuk program ni lah, Media Marvel. Dan juga dalam Harmony UPM merangkap sebagai JK Media. JK Media, ahli ketua JK Media Harmony UPM. Okay, bang yang korang sedia maklum sebelum ni, program ni adalah aktif daripada The Tree dengan kerjasama Harmony UPM. Sebelum tu, nak bahasakan diri apa? Aku ke? Saya ke? Yes. Sangkut lah Syai. Ada ke kat sini? Tak sangkut lah? Sangkut sikit tadi. Tak dengar eh? Okay. Dengar. Aiman. Amir, dengar ke? Okey, dengar. Boleh perkenalkan diri, Aiman? Amir? Silakan. Kita mula Aiman dulu kot. Memang boleh. Semua ada ke dekat sini? Amir dulu lah, Amir perkenalkan diri. Assalamualaikum. Saya Amir. Saya student diploma kewangan Kuala Professional Mara, Bandar Melaka. Oh, okey. Betul je. Tahun berapa diploma? Tahun akhir. Oh, lepas tu sambung diploma degree kewangan. Tempat yang sama. Oh. Tak ada course degree kat sini. Dia diploma. Oh, okey. Bolehlah masuk UIA. UIA UPM kan? Ya, boleh. UPM dah ada kabel lah ni. Terima kasih Amir. Haikal silakan. Haikal bin Alias. Okay. Assalamualaikum. Nama Haikal, asal daripada Pahang. Belajar kat UPM Aerospace Engineering. Aerospace? Oh lama. Tahun berapa? Tahun pertama, semester kedua. Tahun berapa? Tahun pertama, semester tahun kedua. Tahun satu. Oh, muda lagi lah. Haikal ni dia, apa ni, penerima taman ni. Oh, penerima taman ni. Untuk sesi yang baru ni. Okay, tahniah. Yes. Betul kan Haikal? Tahniah. Kira budak cemerlang ni dapat beasiswa. Okey eh, taman ni okey eh. Okey. Nanti kalau ada apa-apa Harmony UPM tak bagi duit ke apa, bagi tahu saya. Okey, Fantastic 10. Siapa ah? Oh, Fantastic 10 ni account lagi admin. Satu. Admin eh? Untuk record. Oh, okey. Yes. Okey, selamat datang. Khairul Najmi ni pun admin kot. Ke tenaga pengajar? Selamat datang apa? Apa dia? Salam rumah. Salam hello. Oh, hello. Terima kasih. Okey, tak apa. Kita mula pelan-pelan eh. Nanti kita boleh taruh lagi. Kemudian masa. Kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Najmi termasuk student ke macam mana? Nah, sub coach. Sub coach, okey. Tolong saya.
Okay. Alright. Dah start. Tadi ada dua orang PM kata tak dapat datang. Satu lagi tak tahu. Rasanya kita boleh mula kot. Okay, baik. Dan selamat datang juga. Boleh perkenalkan diri lah. Siapa? Ana ke? Saudara Amar. Okay, yes. Yeah. Okay, sekejap. Yang lain-lain ni yang baru sampai, Fikri, Farid. Boleh perkenalkan diri? Boleh on mic? Silakan, Fikri. Nama sekarang tengah buat apa? Kalau Fikri tak bersedia lagi, Farid boleh silakan. Boleh perkenalkan diri. Oh, dalam kereta. Uish, hebat. Belajar sambil drive ni. Okay, tak apa. Farid silakan perkenalkan diri sikit. Okay, tak apa. Tengah makan kot. Farid tengah makan kot. Okay, tak apalah. Kita mula dulu lah kot. Okay. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Oh, okay, tak apa. Semua boleh dengar suara saya jelas eh? Kalau boleh dengar, boleh tulis dekat chat. Kalau jelas, boleh tulis. Boleh. Okay. Jelas-jelas dan sangat jelas. Oh, hebat. Alright, okay, baik. Kita proceed. Kejap saya cuba untuk present jap. Okay, semua dah nampak muka masing-masing ke? Boleh nampak kan? Okay, baik. Kejap eh. Okay, nampak tak yang saya share ni? Saya dah tak boleh tengok chat, so kena cakap guna mic. Nampak tak? Ya. Nampak jelas. Nampak eh? Okay, baik. Okay, untuk permulaan saya ucapkan terima kasih kepada Harmony UPM atas anjuran kelas yang sangat bagus saya kira untuk mengasah ataupun memperkenalkan kepada anak-anak muda kita, pelajar-pelajar mahasiswa universiti tentang graphic design, yang mana saya rasa graphic design ini adalah salah satu kemahiran yang sangat penting dan ada dan dia marketable. Maksudnya kalau isu employability, isu apa, kebolehpasaran mahasiswa, graphic design adalah satu kemahiran yang boleh menjadi nilai tambah kepada seseorang mahasiswa lah. Alright. Sebab tak semua orang pandai design, tapi siapa yang pandai design dia ada bonus ataupun nilai tambah, yang mana kalau kita nak apply kerja pun sangat signifikan. Okay, baik. Untuk permulaan, saya perkenalkan diri sedikit. Nama Amar bin Hasbullah. Sekarang masih belajar di UIAM tahun keempat, jurusan fiqh usul fiqh ataupun senang kata syariah lah, di bawah kuliah Islamic Review Knowledge and Human Sciences. Baik, beberapa penglibatan dalam kehidupan sebagai mahasiswa, iaitu yang pertama penglibatan dalam Persatuan Belia Harmoni juga. Saya sebagai timbalan Presiden Harmoni Malaysia dan adalah beberapa lagi persatuan seperti persatuan debat dan sebagainya. Tapi spesifik dalam dunia multimedia ataupun graphic design ni, saya ada sedikit sebanyak lah pengalaman dalam mengendalikan media secara amnya dan juga belajar graphic design. Untuk saya belajar graphic design, saya ingat saya mula ketika form 2.
tingkatan 2. Ketika tu saya tak ada laptop sendiri pun. Guna laptop ayah. Dan lah Photoshop sebab nampak menarik dan itu adalah rare lah kan. Orang lain tak tahu lagi tapi abang saya dah tahu. So saya minta dia ajar saya tapi dia tak nak mengajar. Yelah, adalah mungkin ego abang dan sebagainya biasa tu. So bila dia buat design, saya akan duduk sebelah dia dan tengok macam mana dia design. Daripada situ, bila dia habis je design, saya terus ambil laptop dan saya buat apa yang dia buat. So that's how I learned graphic design. Di samping yang kedua adalah try and error lah. Buka je Photoshop, try and error. And yang ketiga, belajar pelbagai perkara. Kemudian besar sikit ketika form 5, umur 17 tahun. Waktu tu kalau korang ingat dalam tahun 2013 kalau tak silap. 2013 kan? Di negara Arab ada, di Mesir secara khususnya ada polemik Rabi'ah yang usaha untuk menjatuhkan mursi tu. Oh, tahu? Usaha untuk menjatuhkan mursi tu. So ketika tu, waktu tu saya form 5. Rabi'ah. Saya terfikir Rabi'ah tu kan. Tahu. So, di situ saya mula design Rabi'ah. Saya mula design baju dan jual baju tu kepada orang awam dengan guna jenama Quest Arts. Di situ saya bermulanya business graphic design saya lah. Waktu tu form 5 memang try and error, tak tahu apa-apa, tak reti jual pun, tapi ada kemahiran sikit untuk design. Alhamdulillah waktu tu 100 helai baju terjual. So untuk budak umur form 5, kira 1 helai tu kira achievement lah. Dan saya teruskan untuk ambil tempahan design dan sebagainya bukan daripada situ. Besar sikit lagi masuk universiti, join Harmony, saya pernah jadi JK Media, sekarang pun memegang portfolio public relation officer. Public relation pun berkait dengan marketing, image, branding dan sebagainya. Jadi adalah sedikit sebanyak pengalaman dan kemahiran dalam graphic design. Alright, so bermula daripada sini kita akan belajar beberapa perkara yang berkait dengan graphic design. Okay, so untuk yang pertama sekali, kalau korang tengok slide ni, sebenarnya ini pun adalah salah sebuah bentuk graphic design. Design. Okay, dan korang boleh tengok dulu screen ni. Ini yang akan korang, kejap lagi saya akan ceritakan six elements of six basic element in graphic design dan dia akan berkait dengan screen saya sekarang ni. Right? Walaupun dia hanya kosong, saya tulis pengenalan dan ada gambar sebiji. Okay, baik. Kita masuk. So, what is graphic design? Graphic design, senang, bahasa senangnya, bahasa mudahnya adalah lukisan ataupun grafik yang dihasilkan lah. Kan, contohnya poster, banner, apa lagi? Baju yang ada grafik dan sebagainya. Okay, so graphic design is design lah. Senang bahasa, kalau kita kat Malaysia kita sebut design je lah. Alright, dan apa yang menariknya, graphic design ni dia mengajar kita untuk berfikir secara kreatif. Okay, ini antara kemahiran berfikir yang penting, iaitu kemahiran berfikir secara kreatif. Kita ada kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan lain-lain. Maka ini adalah salah satunya, kreatif. So, bila kita berfikir secara kreatif ni, untuk apa?
untuk kita cap, untuk kita hasilkan satu graphic design yang lengkap supaya dia boleh memudahkan untuk komunikasi yang efektif. So that is the first thing, effective communication. Kenapa effective communication? Sebab graphic design dia dia tulisan dia tak dia tak banyak. Kan? Dia tak macam artikel, artikel sampai 2 muka, tulisan sampai 900 words dan sebagainya. 900 words baru boleh seorang pembaca tu faham. Seorang pembaca tu faham the whole idea of the article. Kan? Tapi graphic design ni dia adalah dia dalam satu kotak aje, design yang dalam satu kotak aje tapi lumat dengan semua communication. Alright, so bila kita tengok satu poster je kita dah boleh faham kan. MACD ada keluarkan menu baru bahawa dalam burger tu dia ada ada daging ayam tapi dimasak bagaimana dan dia ada barbecue sos berbeza and then berapa ringgit, semua dia dah lengkap dah. Dia tak perlu pun tulis panjang berjela untuk menyampaikan satu-satu maklumat. Alright, so itu adalah apa kelebihan di sebalik graphic design. It is an effective communication. Alright. Ataupun kita boleh cakap ianya adalah crucial element to achieve effective communication ataupun communication effectively. Kan? For us to communicate to deliver message. Okay. Kalau korang pernah tengok design apa genre juga kan. Macam lagu lagu pun dia ada genre balada apa hop apa nama rock dan sebagainya kan. So dalam design pun dia ada pelbagai genre juga. Ada yang minimalist kan, ada yang serabut, ada yang berbentuk floral kan, keperempuanan, kelakian dan sebagainya. So walaupun poster tu kita tengok poster yang kosong ada tulisan sikit je tapi itu pun dah cukup untuk deliver message. Alright, so macam contohnya isu-isu kemanusiaan kan, ada orang letak poster tutup mata sebelah sahaja tanpa tulisan apa-apa. Itu pun dah cukup untuk deliver message. Kan? Itulah kemahiran berfikir secara kreatif tu supaya kita boleh deliver message dengan cara yang paling efektif. Right? Okay, itu yang kedua. Yang ketiga adalah graphic design ni dia luas. Okay? Graphic design dia sangat luas. Dia tak terhad kepada urusan advertisement, pengiklanan ataupun marketing sahaja. Okay? Contohnya saya bagi kalau dalam sudut pandang dakwah lah contohnya kan. Kalau kita tengok contoh yang famous sekarang ni Alif Tega Alif yang famous Alif Tega apa lagi? Kokom kalau korang kenal. And then banyak lagi channel-channel yang berunsur Ustaz Adnin. Ustaz Adnin, Tarbiyah Sentap kan. Tengok macam mana diorang bermain dengan grafik. Okay. So dia adalah ruang untuk kita berkomunikasi dengan semua orang. Dia adalah ruang untuk kita express our thoughts, express our feelings, untuk kita menzahirkan kita punya pandangan kan dan sebagainya. Tapi dia juga adalah satu perkara yang baik kalau korang nak mulakan business, kalau korang ada persatuan kan. So graphic design ni juga adalah yang akan menggambarkan korang punya business ni jual apa, sejauh mana professionalism business korang tu, semuanya bermula daripada graphic design. So ini adalah tiga elemen utama kenapa graphic design itu penting dan kita boleh katakan bahawa ianya adalah fundamental skill juga sebenarnya untuk dalam keboleh pasaran mahasiswa. Alright, terutama dalam fasa PKP ni kita dapati banyak golongan pekerja yang hilang pekerjaan, unemployed
bila isu PKP ni dan kegusaran yang besar kepada mahasiswa dan graduan untuk selepas tamat belajar diorang nak kerja macam mana, sebab semua majikan kurangkan pekerja sebab duit tak ada kan. So graphic design adalah salah satu kemahiran yang korang tak perlu depend on orang pun. Korang tak perlu ada majikan tapi korang boleh buat duit kan. So itu dalam sudut pandang ekonomi lah kan. So dia adalah fundamental skills yang sangat penting dan dia akan kekal relevan terutama dalam dunia yang ke arah teknologi dan IR 4.0 ni kan. Semuanya akan berkisar dalam skrin kan. So kalau kita nak teruskan juga, contohnya sekarang ni dunia apps kan, semua orang buat duit dengan apps. So apps pun, macam mana apps tu boleh dapat tarik perhatian pengguna? Graphic design. Macam mana grafik dia bermain, elements dan sebagainya. Alright. So dia adalah satu kemahirannya yang evergreen, yang akan kekal relevant sehingga saya rasa bila-bila lah graphic design ni. Baik. Takat ni ada soalan apa-apa ke? Kalau ada soalan boleh buka mic eh. Saya dah tak boleh tengok chat. Kalau tak ada boleh cakap chat. Okay. Kalau ada beberapa soalan. Okay, so tak ada eh? Tak ada, rasanya tak ada. Alright, baik. Okay. So sekarang kita akan masuk. Ini malam ni hanya pengenalan. So kita akan berkenalan dengan graphic design dan serba-serbi sedikit lah tentang graphic design. Baik, saya akan terangkan beberapa basic elements of graphic design ataupun kita katakan elemen-elemen utama juga dalam graphic design. Okay, yang pertama space ataupun ruang. Okay, kalau korang tengok dalam screen sekarang ni, okay, even dalam screen sekarang ni pun walaupun tak banyak elemen pun, tapi korang boleh tangkap terus apa yang saya nak sampaikan. Sebab apa? Sebab dia tak crowded. Korang tak kena nak tengok kanan, kiri, depan, apa, atas, bawah, semua untuk korang dapatkan apa apa korang dapatkan maklumat utama tu. Okay. Dan juga the empty space ni adalah ruang-ruang kosong untuk korang isi maklumat. Alright. Dan juga kadang-kadang kita tak semua perkara, tak semua benda kita perlu masukkan dalam satu design. Kadang-kadang ruang kosong tu adalah yang paling penting dalam poster korang tu. Okay, so itu adalah elemen pertama untuk graphic design. Kenapa kita perlukan space? Alright, sebab bila kita design sesuatu poster contohnya, penonton dia tak suka, ini adalah fitrah manusia lah, dia tak suka untuk tengok satu poster yang crowded. Alright. Kita sendiri pun kita akan, kalau tengok poster yang crowded ni kita tak dapat nak rehatkan mata kita. Okay, so kita perlukan space, ruang. Design tu kena ada ruang sikit kanan kiri semua ni untuk penonton ataupun kita punya penonton poster kita tu dapat fahami poster kita tu dengan tenang dan mata yang berehat. Faham tak? Kan? So macam tu lah. So space ni untuk dia kita punya design, untuk kita punya design tu lebih merehatkan mata lah, senang kata. Okay. Baik. Itu yang pertama, iaitu space, ruang. Yang kedua adalah scale atau hierarchy. Scale ni bukanlah size poster, tapi scale adalah size elemen dalam poster tersebut. Contohnya kita ada apa? Kita ada headline, kita ada maklumat-maklumat tambahan. Contohnya kalau kita nak buat poster program kan, kita akan ada headline contohnya Media Marvel.
siri satu. Okay, itu adalah headline. Okay, so hierarchy, kita menggunakan hierarchy, the first thing first, ataupun kita susunkan keutamaan, yang paling utama mestilah headline. Kan? So yang headline itulah yang paling besar. Kita buat skill ni adalah untuk penonton tahu mana yang paling utama. Okay, so bila contohnya kita tengah scroll Twitter kan, ataupun Instagram lah. Yang kita tengah scroll Instagram, tiba-tiba ada satu poster. Kan, first yang kita nak tahu, kita bukan kita nak tahu terus tarikh dia bila. Kita mesti nak tahu dulu poster tu tentang apa. Kan, contohnya kelas kemahiran marketing. Kan, so dia tulis yang besar-besar, kelas kemahiran marketing. Sebaliknya, kalau dia tulis tarikh dulu yang besar, and then kelas kemahiran marketing tu kecil je, so dia tak dapat tangkap kefahaman orang pada pandangan yang pertama. Okay, so itu adalah itu adalah basic. Contoh, dia sama juga macam dalam kalau kita nak buat artikel kan, and kita nak buat assignment, so mestilah kita letak tajuk tu bold kan, kita boldkan dia dan dia adalah paling atas. Dan kita tak letak tengah-tengah. So kita kena bagi tahu priority yang paling utama dulu. Kemudian barulah kita letakkan apa maklumat tambahan sikit, and then ada tarikh. Ini elemen biasa lah. Kalau nak buat contoh poster program, ada tarikh, ada tempat, ada masa, ataupun kalau tambahan sikit ada tema pakaian dan sebagainya. Alright, so dia ada hierarchy. Kemudian kita mungkin boleh juga letak logo penganjur. Kan, logo penganjur tak perlu besar sebab dia bukanlah keutamaan untuk orang faham poster tu. Kan, so dia logo kecil je kat bawah. So itu adalah susunan-susunan biasa untuk sesebuah graphic design lah ataupun poster. Alright, tu yang kedua. Yang ketiga, berkenaan color, warna. Okay, warna ni sangat penting sebab kalau kita salah guna warna, kita tak dapat sampaikan mesej dengan jelas. Contohnya kalau warna tu tenggelam kan, background warna hitam contoh, dan tulisan pun warna gelap, contohnya warna kelabu gelap, so kan dia dah menyukarkan untuk orang faham apa maklumat yang kita nak sampaikan dalam poster tu kan. So dia kena kontras, contohnya belakang gelap depan cerah, belakang cerah depan gelap kan. So itu adalah elemen yang asas untuk kita faham penggunaan color. Dan juga untuk penggunaan color ni, dia ada psikologi dia tau, sebab tu dia penting, dia ada psikologi dia. Dan ini adalah fitrah lah. Dia secara naturalnya, manusia ni dia ada pilihan warna dia ikut mood dia semasa kan. Contohnya kalau kita nak buat poster sale kan, clearance sale. Kalau korang perasan clearance sale, korang pakai guna warna apa? Apa dia? Syahir seorang juga yang belajar malam ni. Okay, contoh kalau sale ni, orang guna warna merah. Rasa kan? So dia ada psikologi dia kan. Sekejap lagi saya terangkan macam mana color psikologi ni berfungsi. And then kita ada three colors rule. Macam ni lah, apa ni, makanan sebenarnya. Betul. Saya rasa internet enter slow sikit ni. Okay, three colors rule. Okay, paling banyak pun dalam satu poster tu, kita cuba paling banyak pun tiga warna je. Kalau tak, dia akan jadi crowded. Kecuali kalau poster tu sesuai untuk tambah warna
Kan? Tapi dia jangan sehingga dia menjejaskan clarity ataupun kejelasan grafik design kita tu untuk kita menyampaikan maklumat. Alright. Okay. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah font ataupun tulisan. Punya emosi poster untuk kita gunakan tulisan yang berangkai kan? Kalau kita nak buat yang lebih formal, mungkin tulisan yang serif, sans serif, ataupun tulisan yang inilah, yang sebiji-sebiji macam saya guna sekarang ni kan? So dia sangat penting sebab dia berkait dengan emosi poster tu juga. Font dan style font. Jadi berangkai, ada yang tebal, ada yang tulisan besar sahaja. Dan dia ada banyak jenis lah. Ada banyak nama lah. Montserrat. Yang saya guna sekarang ni adalah Montserrat lah. Ada yang sesuai juga untuk kita guna adalah Marriott Pro. Ini yang saya guna lah. Bebas New. And then kita ada macam-macam jenis font. So korang boleh cari font dekat internet. Yang kedua, size. Okay. Korang boleh adjust size font dan juga style font. Style font ni macam bold, underline, italic dan sebagainya. So itu, ini sangat penting untuk korang gunakan tulisan tu sesuai dengan purpose-nya. Sesuai dengan kegunaannya. Okay. Yang kedua adalah susunan font. Okay. Susunan font ni sangat-sangat main peranan untuk dapatkan kejelasan kejelasan mesej yang kita nak sampaikan. Saya sebenarnya nak bagi contoh tapi kejap lagi lah. Kejap lagi saya akan buka bagi tunjuk contoh, beberapa contoh. Alright, dan jangan guna font yang terlalu pelbagai. Okay, baiknya kurang daripada 3 jenis font. Paling banyak pun 3 font je lah. Okay, supaya dia tak crowded, dia nampak professional. Okay, dan font ni sangat penting. So, website untuk download font yang famous dan saya selalu gunakan iaitu dafont.com. So korang boleh download apa-apa font melalui capaian tu, dafont.com. Dan ada juga beberapa platform lain untuk download tapi yang famous dafont.com lah. Ataupun kalau korang tahu nama font tu, korang boleh je search dekat Google free download and korang download dan install je lah. Right, so itu adalah berkenaan font ataupun tulisan. Sekejap eh. Okay. Dan untuk tulisan eh. Untuk tulisan, kita ada beberapa penggunaan tulisan. Kita ada penggunaan tulisan untuk headline. Iaitu kalau korang tengok dekat dalam skrin ni adalah headline-nya adalah basic elements of graphic design. Kan? So dia yang paling besar lah. Okay, so font ni yang paling besar. Ini kena selaras dengan yang tadi ni, scale ataupun hierarchy dia. Sebab dia yang paling utama, maka dia paling besar. And then kita ada sub point yang pertama. And then kita ada penjelasan. Tengok eh. Sebab itu kita perlu pandai untuk membezakan saiz. Syahir kena mute kot dengan bunyi angin. Okay. Sorry. Okay, baik. Terima kasih. Okay. Sebaiknya kurang daripada 3 font. Okay, alright. Tadi saya sebutkan tentang headline. Okay, headline dan juga body text. Okay, so this is the headline.
design, basic elements of graphic design. And this is body text. Body text lebih kecil daripada headline. Okay, body text ni lebih kepada untuk penjelasan ataupun maklumat tambahan untuk yang support kepada headline di atas. Okay, so kita kena faham itu. Dia ada beberapa dia kena sesuai dengan fungsi dia. Okay, baik. Yang kelima, kalau ada soalan boleh terus tanya. Boleh buka mic dan terus tanya. Yang kelima adalah lines and shapes. Okay, lines and shapes ni iaitu garisan, penggunaan garisan dan juga bentuk. Okay, adalah elemen tambahan untuk susunan design untuk nampak lebih kemas. Alright, contohnya, kejap lagi saya bagi contoh. Contohnya kita nak buat poster yang beralun, kan? So kita kena tambah elemen lines yang beralun. Ataupun kalau kita nak buat poster yang poster yang serius, kita boleh guna straight lines. Straight lines juga adalah untuk menggambarkan keseriusan. Depends on susunan kita, kan? Ataupun kita nak nampakkan lebih kemas, kita boleh tambah square di sebalik poster kita tu. Alright. Dan ianya juga menggambarkan emosi design seperti mana saya sebut tadi. Nak nampak serius, kita boleh letak straight lines untuk nampak lebih feminine ataupun lebih emosi yang lebih cool down, kita boleh gunakan beralun dan sebagainya. Okay. Yang keenam adalah alignment. Kita perlu susun kita punya elements of graphic secara tersusun dan selari. Okay, contohnya kalau dalam screen sekarang ni, 4, 5 dan 6 ni selari, kan? Dia tak 4 dekat atas sikit, 5 dekat bawah sikit. Sebab supaya nampak lebih kemas dan lebih mudah untuk kita faham. Okay, so ini sahaja 6 basic elements of graphic design. Okay, dan saya buka lah kalau sesiapa nak tanya soalan. Okay. Kalau ada siapa nak tanya soalan boleh buka mic dan tanya soalan . Contoh nak tanya soalan. Satu poster tu memang tak boleh lebih daripada 3 warna ke? Memang peraturan tu fix ke? Okay, dia peraturan tak adalah fix. Cuma itu guideline untuk kita tak dalam bahasa Arab kita sebut tajawuz. Apa dalam Melayu? Kita tak melebihi had untuk orang untuk maksudnya tak melebihi had untuk penonton merehatkan mata dia. Faham tak? So contohnya kalau kita letakkan terlalu banyak warna, dia akan membuatkan design tu agak serabut. Okay, sebab tu kita ada color palettes. Okay, contohnya dalam kesemua slide ni, korang boleh nampak kan? Okay, dalam kesemua slide ni dia ada 4 color ni je sebenarnya. Hijau gelap, hijau kurang gelap sikit, hijau tak gelap dan putih. Itu je sebenarnya yang ada, kan? Yang seolah-olah hitam ni adalah hijau ni sebenarnya. Okay, so itu dia berkait begitu je, kan? Supaya kita punya design, kita punya design tu kemas dan dia ada tema warna dia tersendiri. Kecuali kalau tema warnanya adalah colourful, maka bolehlah nak letak lebih warna. Okay. Okay, untuk makluman semua, apakah platform untuk design? Okay, yang saya gunakan ada dua, iaitu ini yang pertama Canva. Canva ni agak baru lagi. Tak adalah baru sangat, tapi taklah terlalu lama macam Photoshop, Adobe Photoshop dan sebagainya. So Canva ni adalah satu platform yang sangat bagus untuk pemula, untuk beginners,
untuk dapatkan satu hasil design yang lengkap dan kemas. Sebab dia dah ada templates. Okay. Nampak tak? So, saya buat tadi waktu 8:30 nampak? Malam. Yes? Tapi kita dah boleh dapat satu slide presentation yang lengkap dengan design dan sebagainya. So Canva adalah satu platform yang sangat bagus. Tak perlu bayar untuk pemula lah untuk hasilkan satu graphic design yang lengkap. Alright, yang kedua, saya boleh galakkan untuk korang guna Photoshop. Di bawah ni saya ada satu Photoshop. Dan untuk mudah, kalau tak nak lag laptop, boleh guna Photoshop CS6. Itu pun dah advance lah. Itu pun dah banyak, dah boleh selesaikan semua benda guna Photoshop CS6. Ataupun kalau korang laptop korang bagus sikit, laju, power, korang boleh guna Photoshop CC. Photoshop CC dia lebih advance lah. Dia 3D dan sebagainya. Okay. Dan tadi kita ada sebut tentang color psychology. Ini saya kongsikan sikit. Color psychology. Ini menarik . How do colors affect purchases? Ini lebih kepada jualan lah. Tapi tengok bagaimana warna boleh. Warna pun ada psikologinya tersendiri. Okay, tengok ni. Kita ada yellow, red, blue, green, orange, pink, black and purple. Ini untuk optimistic and useful, often used to grab attention of window shoppers. Okay, dia warna yang lebih useful, lebih muda, lebih belia, kan? Dan warna yang menggambarkan optimistic, kan? Dan dia adalah sesuai untuk grab attention di kalangan window shoppers. Alright. Contoh kalau korang perasan, brand apa yang banyak guna warna brand apa? Okay, kalau DG guna warna kuning, dan dia memang target market dia adalah youth. Dan IKEA pun biru kuning. So dia ada psikologi di sebalik itu. Kemudian merah lebih kepada energy, increases heart rate, create urgency, often seen in clearance sale, kan? Dia untuk menggambarkan urgency. Dia nak create urgency kepada penonton dan selalu digunakan dalam clearance sale. Sebab tu macam saya sebut tadi, kalau kita perasan tulisan sale tu, boleh tak? Okay, tulisan sale tu selalunya warna merah. Macam H&M pun, dia tulis deals, kan? Dia tak tulis sale, dia tulis deals. Merah. Warna merah juga, kan? Ataupun kalau kita boleh ambil satu contoh yang bagus adalah AirAsia. AirAsia nak galakkan orang travel dengan motor dia everyone can fly, you know? Dia nak tangkap perhatian pengguna, perhatian customer dia, kan? Sebab tu dia gunakan warna merah. Banyak lagi, Malindo Air, AirAsia, banyak yang gunakan warna merah. H&M guna warna merah, kan? Dan selalu digunakan dalam clearance sale lah. Biru creates the sensation of trust and security, selalu seen with banks and businesses. Okay, untuk create trust. Biru ni nampak lebih tenang, kan? Untuk menggambarkan kepercayaan, kan? Sebab itulah harmoni guna warna biru, gitu. Okay, selalu digunakan untuk bank dan business, kan? Okay, dia lebih tenang lah biru ni. Dia tak sesuai lah kalau kita nak buat poster yang garang guna warna biru, kan? Sebab tu kalau korang perasan, mana ada poster yang garang guna warna biru?
sebab dia tak sesuai, dia tak kena dengan psikologi poster tu. Warna tu, psikologi warna tu tak sesuai. Sebab dia lebih kepada ketenangan, dia lebih tenang untuk untuk lahirkan kepercayaan kan. So itu penting. Alright. Hijau, green. Associated with wealthy, the easiest color for the eyes to process, used to relax in stores. Okay. Dia warna hijau adalah warna yang paling menenangkan mata. Okay. Dan dia menggambarkan kekayaan dan juga relax. Okay. Sebab dia adalah warna yang menenangkan mata. Okay. So kalau poster yang berbentuk infografi ataupun poster yang banyak sangat tulisan, kita boleh gunakan warna hijau untuk tampak lebih tenang. Okay, tampak lebih apa, merehatkan. Okay, and then kita ada warna orange, aggressive, creates a call to action, subscribe, buy or sell. Okay, dia lebih kepada orange ni lebih kepada untuk menggerakkan lah. Kalau kita perasan, contoh yang guna orange ni adalah Shopee, Lazada, dia guna warna orange kan, untuk creates a call to action, subscribe, buy or sell. Kita ada warna pink, lebih kepada romantic and feminine, used to market products to women and young girls. Ini dia secara tak sengaja pink ni dah jadi sinonim dengan wanita lah kan. Dan itulah dia menggambarkan feminine kan, untuk menarik perhatian wanita. Pakaian pun warna pink dan sebagainya. Okay, warna hitam, powerful and sleek, used to market luxury products. Okay, hitam ni memang sinonim dengan lebih kepada luxury dan style lah. Dia benda mahal, lebih style. Contoh kereta-kereta mahal pun warna hitam kan. Macam Pepsi Black, contohnya macam Mercedes. Mercedes mana ada warna lain? Dia apa, black and white je. Dia punya logo dia kan, black and white je. Kereta-kereta mana ada logo yang berwarna? Kalau korang perasan, Proton dulu dia ada warna biru dengan kuning. Sebab dulu guna apa, bulan sabit tu kan, nak menggambarkan Malaysia. Tapi kemudian dia tukar kepada elemen harimau tu, masih ada warna. Kemudian dia dah tak ada warna, dia hitam putih. Semua jenama kereta macam tu, dia nak gambarkan luxury. Okay, seterusnya purple is used to soothe and calm, often seen in beauty or anti-aging products. Okay, dia lebih kepada untuk menggambarkan produk-produk kecantikan dan sebagainya. So secara konklusinya, saya nak bagi tahu adalah warna ni pun kita kena tahu psikologi warna tu, supaya kita nak buat poster tu, kita tahu apa purpose poster tu, then kita guna warna yang sesuai untuk purpose poster tersebut. Okay, and then korang boleh tengok lagi lah pelbagai lagi perkara di sini, bagaimana warna effect kepada purchases ataupun perhatian penonton. Baik, saya tunjukkan beberapa contoh yang mana kita bermain dengan element lines and shapes. Saya tunjukkan contoh sikit. Okay. Alright. So basically, hampir ke semua design kita akan gunakan lines and shape. Okay. Sekejap, bagi masa untuk dia buka sekejap. Yeah, sorry, laptop slow. Tak apa. Okay, so ini adalah yang saya maksudkan penggunaan shape and lines. Ini adalah lines. Alright. Okay, dan belakang, okay. Dan belakang ni adalah sebenarnya petak kan, yang mana digabungkan dengan line. So
Sebab tu kita kalau tadi berkenaan space tu kan, dia ada positive and positive and negative space. Okay, positive space ni adalah yang kita nampak. Yang asal, elemen asal tu. Okay, so sebenarnya ini petak tapi dia dah jadi melengkoi macam ni sebab kita berbentuk kan. And then ini juga ada terapan penerapan apa space kan. So kat sini kita fokuskan apa elemen utama yang kita nak bagi tahu. Sebenarnya kita nak bagi tahu produk baru enak rasa, iaitu food delivery kan. So sebab tu kita tulis yang paling besar dan kita tampilkan terus maklumat-maklumat untuk orang hubungi kan. So dia jelas, first impression orang tengok je orang dah boleh, orang dah boleh faham dah apa yang kita nak sampaikan. Kemudian barulah ada maklumat tambahan, dia bukanlah utama tapi orang baca untuk dapatkan gambaran tambahan. Okay, itu adalah contoh. So adakah nak buat poster ni susah? Sebenarnya tidak. Okay, poster, nak buat poster ni sangat mudah dan dia taklah memerlukan effort yang banyak pun. Saya nak bagi satu contoh poster yang mudah sekejap eh. Okay, sekejap gini. Sekejap eh, laptop slow. Okay, ini untuk website kan. So ini sebenarnya dah siap dah satu poster yang mana kita hanya perlukan background dan tulisan sahaja. Sebab itulah yang pentingnya adalah elemen design tadi tu, supaya kita tahu macam mana nak susun design yang kita nak buat ni dengan font yang sesuai, warna yang sesuai. Macam yang saya sebut tadi, bila warna gelap di belakang, di depan kena warna cerah kan, supaya dia jelas, dia terang. Our website is currently under construction kan. So ini adalah main point dia. Ini adalah main headline dia. Our website is currently under construction. Kita nak beritahu website kita ni under construction. Itu je kan. So orang tengok je, okay, orang buka je website tu, orang dah tahu dah, okay, under construction rupanya. Alright. And then ini adalah maklumat tambahan yang mana orang tak perlu baca pun orang dah boleh faham dah sebenarnya. Just dia hanya maklumat tambahan untuk bagi tahu lebih lanjut. Okay. Dan kalau korang perasan juga, di sini ada elemen alignment kan. Kita align design kita tu. Alright, ni adalah dia satu, ini adalah center. Okay, dia center di tengah. Dia tak ke kiri sikit ataupun ke kanan sikit. And then kita susun, sebab dia ada maklumat banyak di bawah ni, kalau kita nak susun straight je semua tak muat lah. So kita letak kat kiri satu and kanan satu. Tapi kalau korang perasan, ayat ni dengan ayat ni sebenarnya sama line kan. Dan dia tak ada atas sikit, bawah sikit. Alright, so itulah. So dan contohnya penggunaan size font. Okay, ini kita tak nak tekankan sangat pun, so kita kecilkan sikit. Apa yang kita nak tekankan? Ini satu headline, memang secara tabiinya memang perlu besar. Tapi ini yang penting juga untuk kontak kan. Kita nak tarik orang. Bila dia tengok ni, dia boleh kontak kita. So boleh, sebab tu saya besarkan sikit tulisan dia dan bold. Alright, so itulah pentingnya kita tahu 6 basic elements of graphic design tadi tu. Baik, wallahualam, saya rasa itu sahaja. Saya buka untuk soalan lah, kalau sesiapa ada soalan. Okay, silakan kalau ada sesiapa ada soalan. Korang faham ke apa yang saya ajarkan tadi? Kalau faham, korang boleh tulis faham dekat chat. Oh, okay, alhamdulillah.
Okay, Haikal pun faham. Eh? Okay, alhamdulillah. So, so korang memang tak ada soalan eh? Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Nak tanya macam pemilihan color tu. Nampak gayanya. Internet Syahid slow ni. Okay. Apa pemilihan color tu macam mana kita nak tahu combination color yang sesuai ke tak? Oh, okay. Okay. Kombinasi warna yang sesuai eh? Ya, yeah, betul. Okay, yang pertama. Okay, yang pertama. Kita ada color contrast. Okay, sekejap eh. Contohnya eh. Saya bagi contoh sekejap. Sekejap. Kena share screen dulu. Alright. Okay, color contrast eh. Sekejap eh. Okay. Yang pertama adalah color contrast. Tengok ni. Yang NYC Manhattan ni kan. Disebabkan dia belakang cerah, maka depan dia kena gelap sikit macam saya sebut tadi. Okay, contoh yang poster ni, walaupun dia menggunakan cerah dengan cerah. Okay, kuning dengan putih, tapi dia tampilkan juga warna hitam supaya dia stabilkan balik warna. Dan kombinasi warna, saya tak ingat nama website ataupun ni, tapi kita boleh jap. Okay, color grading. Eh, okay. Oh, bukan color grading, sekejap. Okay. So kalau korang, kalau korang search, saya tak ingat apa word dia, apa keyword dia. Sebenarnya kita boleh dapatkan color combination, idea of color combination dengan search di Google warna apa yang kita nak guna tu lah. And then dia akan bagi suggestion warna yang yang sesuai. Contohnya macam ni. Kan dia bagi terus contoh. Okay. Contohnya macam ni. Warna-warna yang sesuai untuk di di kombi, untuk untuk kita buatkan kombinasi. Alright. Dan selain tu kena inilah, kena kena gunakan apa, kita punya common common sense jugalah. Kreativiti kita jugalah untuk untuk dapatkan warna yang sesuai tu. Alright. Menjawab ke Haikal? Haikal yang tanya tadi kan? Eh ke Hazif? Hazif. Menjawab ke Hazif? Menjawab. Kebiasaannya kita boleh search lah dekat Google. Color grading, color codes. Kalau Aiman ada tulis tu dekat chat. Oh, Aiman tulis. Dia kata dia guna coolers.co dengan coolerhan.co. Okay, jap kita boleh try search. Oh, menarik. Menarik. Okay. Start the generator. Oh, nice. Okay, nice. So, ini boleh boleh ambil sebagai satu satu bentuk rujukan. Rujukan untuk kita ni lah. Kombinasi warna yang sesuai lah. Boleh guna colors.co, coolers.co. Okay, terima kasih. Dan colorhan.co. Saya rasa lebih kurang je kot ni fungsi dia. Nanti korang boleh try buka lah. Okay, terima kasih Hazif untuk soalan tu dan terima kasih Aiman bagi terangan.
Alright, ada siapa nak bagi soalan lagi? Tanyakan soalan. Okay, so Hazif ada apa-apa soalan lagi? Buat masa ni tak ada lah. Alright. Terima kasih. Okay, terima kasih Hazif. Haikal, ada apa-apa soalan? Alhamdulillah tak ada. Alright. Amir, okay ke ada apa-apa soalan? Tak ada, cuma elap nanti. Wow, nice. Farid? Muhammad Farid. Oh Farid, dia kata dia ada mic problem tadi. Oh ya 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 ya. Okey, tak ada soalan. Aiman, ada soalan Aiman? Okey. Kira tak ada tu. Senyap tu kira tak ada lah. Alright, so baik. Saya harap kita punya introduction class malam ni jelas dan saya boleh wrap up sikit ataupun konklusikan sikit bahawa kita ada first kali kita dah berkenalan dengan graphic design, kepentingan-kepentingan graphic design untuk deliver message secara efektif dan sebagainya. Kemudian kita dah telusuri bersama-sama apakah 6 basic elements of graphic design, dan bila kita sebut dia adalah basic maka dia adalah penting. Semua ke-6 tu adalah penting untuk kita tampilkan dalam design kita. So antaranya adalah warna, penggunaan warna, pemilihan warna, scale ataupun hierarchy, kemudian space, fonts, alignment dan juga satu lagi apa tadi? Saya tak ingat lah. Satu lagi lines and shape. 6 tadi. Okay. Okay, so kita perlu gunakan ke-6 elemen ni dalam setiap design kita. Maka itu sahaja untuk kelas malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Okay, terima kasih banyak dekat saudara Amar di atas posisi tadi. Jadi sebenarnya tadi banyak benda yang kita dapat belajar pasal graphic design, dan saya sendiri pun baru tahu yang basic design ni rupanya ada, bukan sekadar kita boleh buat suka-suka lah, rupanya dia ada prinsip dia sendiri, ada 6 apa yang kata 6 basic untuk kita buat graphic design ni. Maksudnya dia ada peraturan sendiri untuk kita dapatkan sebuah design yang menarik. Okay. Terima kasih banyak saudara Amar, dan terima kasih juga kepada yang lain yang sudi meluangkan masa. Sebelum tu kita tak gambar boleh? Sebelum kita habiskan. Maksudnya on camera. Okay, semua on camera. Ke yang lain boleh ke? Boleh ni. Tak, ya. Tak payah pakai tudung kan? Oh, baru nampak muka. Haikal. Tak apa, kita lelaki je. Tak apa. Okay, kami Aiman. Mana Aiman? Farid, Farid boleh buka kamera tak? Mic je problem kan? Sama tak dia punya kamera pun? Aiman belajar dua orang. Dia guna PC. Okay, nice, nice. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hazif lah. Aiman ada 2. Baik, lagi tunggu jap. Ana rasa line Ana tak stabil lah. Itulah. Tak nampak. Ah, line Ana tak ni. Ahmad boleh tolong access tak nanti send. Boleh. Alright, semua. Line Ana tak clear. Okay, 1, 2, 3. Okay, dah. Alright, cun. Okay, terima kasih semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Persisi akan datang. Bye. Alright, terima kasih. Apa boleh rujuk kat grup?
Thank you.